Dalam rangka penataan berenang siang sebagai pintu masuk menuju Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim melakukan dialog dengan 13 pemilik kios bunga. Dalam dialog yang digelar di Jalan Winamarga, Kamis 20 Januari itu, Dedi mengatakan akan mengintegrasikan para pedagang bunga di kawasan berenang siang ke dalam koperasi. Dedi juga menjelaskan apabila tergabung dalam koperasi, maka akan berbadan hukum sehingga akan memudahkan para pedagang bunga. Diketahui kedepannya berenang siang akan diubah menjadi lebih tertata, diantaranya dengan penataan terminal berenang siang hingga rencana transit oriented development. Saksikan info terupdate lainnya hanya di Tribun News Bogor Update. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.